Hai teman-teman, selamat datang di rumah Pitu. Nama saya Patricia dan hari ini saya akan merayakan ulang tahun anak saya Marshall, paling bungsu yang ke-30. Juga akan ada surprise. Saya ditugaskan untuk mengambil kue dari Paldo Korean Bakery ya, dan juga Caesar salad dari Costco. Yuk, yummy, yuk nanti kita ikuti selanjutnya ya. Terima kasih. Di Costco kita mau ambil salad ya, Caesar salad. Costco itu seperti makronya Indonesia ya mungkin. Di dalam Costco macam-macam. Yang paling ke belakang ini dia saladnya, Caesar salad. Aku butuh 3 biji. Masuki Aldo World, grocery store-nya orang-orang Korea. Ambil kuenya di Bow Laundry, Bakery. Ambil kue di Bow Laundry, Aldo World. Masuki Aldo World, ambil kue. Ini bakery. Enak di sini kuenya, lihat tuh. Kue coklat, red velvet. Yummy yummy. Teman, kuenya sudah diambil, kue paling enak di daerah Tacoma, buatan orang Korea dan tidak terlalu manis karena pada umumnya kue buatan Amerika itu manis banget dan ngilu di gigi. Dan ini tidak manis dan juga kesukaanku juga. Ayo kita menuju ke venue. Kita sudah sampai di venue-nya, namanya The Living Tap Room. Itu. Ya, mari kita masuk. Melihat siapa yang datang. Di California. Iya. Pinter bahasa Indonesia. Iya, sedikit. Wah, banyak. Ini lagi mau bikin salad. Terus ntar mau ngambil pizza. Oke. Okay. Ya. Yang mau ambil pizza siapa? Paling aku sama Hailey. Oke. Ya. Sama Hailey. Atau sama Chloe. Oke. Oh iya, harus bawa gunting ya? Ya, gak apa-apa. Oke. Ini ulang tahun siapa, Hana? Ulang tahunnya adik aku, Marshall. Iya. Sekali kelihatannya saladnya dari Costco. Pizzanya belum datang. Kakaknya yang ulang tahun. I don't want to walk to you. Pizza time. Pizza. What's up? Oh, ini mamanya Billy. Itu calon menantuku. Ini bapaknya Billy. Want to chicken wing? Yeah. I'll
too look at everything. They don't have the round anymore. But if you look at the roof, well, it killed a lot of people. And I'm listening to you. Enak gak? Akhirnya udah datang pizzanya. Oh ya, enak. Itu anak yang paling tua. Lagi di ulang tahunnya Marsha. Ya, get some pizza. Iya, makan pizza yuk. Yuk. Temennya Marsha. Yeah.
teman-teman ceritanya itu ternyata surprise di kuenya itu tertulis will you marry me. Jangan lupa like, subscribe, and comment.